Pemirsa pondok pesantren di Kabupaten Blitar, Jawa Timur memiliki tradisi salat tarawih dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dalam 23 rakaat, salat tarawih dilakukan dalam waktu 10 menit. Para jemaah berdatangan ke pondok pesantren Mamba'ul Hikam Desa Mantenan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur selepas berbuka puasa. Seperti pada bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, para jemaah yang juga datang dari Kediri dan Tulungagung tersebut berbondong-bondong mengikuti salat tarawih. Jika salat tarawih dengan 23 rakaat di masjid ataupun pondok pesantren lain menyita waktu lebih dari 1 jam, maka di pondok pesantren ini salat tarawih dan witir dengan 23 rakaat dilakukan super kilat hanya dalam waktu 10 menit. Tidak ada gerakan dan bacaan doa dalam salat yang berubah ataupun dikurangi. Sejarah sholat tarawih dalam waktu super kilat pertama kali dilakukan pendiri pondok, yakni Kiai Haji Abdul Ghafur sekitar tahun 1907. Si yang tidak melanggar daripada tatanan syariat, maka dari itu tradisi ini tetap akan kita lestarikan. Dulu pernah dari Jakarta, dari Kementerian Agama, tapi ya sudah saya jelaskan dan saya beri ibarat-ibarat dengan lengkap. Salat tarawih cepat menjadi tradisi pondok pesantren Mamba'ul Hikam akan terus dilestarikan. Sekalipun berlangsung sangat singkat, pihak pesantren memastikan tidak ada rukun salat yang tertinggal. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.